Okay guys, balik lagi bersama kami dengan Garasi Golfku. Pada kali ini kita akan membuat video pengiriman unit mobil golf 8 seat kondisi baru merek LV Tong nih guys, yang berlokasi pengiriman di Masjid Istiqlal guys. Untuk mobil golf ini dengan kapasitas 8 seater, 8 orang penumpang, masih di atas towing guys. Sebentar lagi acara serah terima akan kita turunkan unitnya guys. Oke bosku, kali ini kita akan melakukan proses penurunan unit mobil golf 8 seat kapasitas 8 orang penumpang yang berlokasi di Masjid Istiqlal bosku. Lihat proses penurunan mobil golf ini bosku. Mobil golf baru, kondisi 8 orang penumpang. Dan sudah menggunakan lampu HID untuk posisi lampu depan dan lampu belakang. Biar nggak menghalangi mobil. Dengan tampilan pendingin baterai yang sudah LED. Kita lihat bosku. Pemakaian mobil golf ini di Masjid Istiqlal yang nanti akan digunakan apabila ada tamu-tamu negara, presiden, pejabat negara, dan menteri negara. Terlihat bagaimana display dari mobil golf ini. Ada indikator kecepatan, ampere baterai, dan voltase baterai, serta odometernya bosku. Mewah bosku. Awas kamera jatuh. Bagi Anda yang ingin memesan mobil golf 8 seat baru ini untuk kapasitas 8 orang penumpang, bisa segera hubungi website kami. Di sini ada posisi baterai. Ini alat ini, Pak. Baterai ada 4 tesis 120 volt. Masing-masing unit berapa volt? Ini 12 volt. Apa keseluruhan? 12 volt kali 4. Sesuai mesin. Berapa volt? Oke guys. Kali ini adalah proses serah terima mobil golf. Boleh nggak Pak ya kita pasang kalau keberatan kita tutup. Di Masjid Istiqlal. Ya, Masjid Istiqlal. Ya, yeah. Ya. Yeah.
Muatan baterai. Ini. Ya, ini. Ya, Pak. Berapa? Jadi kalau untuk mobil Golf ini sendiri, kalau seandainya dari posisi baterai full, itu kekuatan baterainya sampai jarak tempuh 45 km. Nah, berapa jam itu kira-kira? Kalau untuk pengecasannya sendiri, kalau seandainya dari posisi baterai low, itu memakan waktu 9 jam. Ini sama di bandara kan ini ya? Seperti bandara sama, Pak. Ini kondisi 8 orang penumpang. Oke, okay, guys. Ajudan. Oke, Pak, ini mungkin kunci kontaknya di on-kan dulu. Nah, untuk melepas ini kan dia di brake, Pak, brake kaki. Untuk melepasnya diinjek lagi yang remnya, Pak. Untuk netral. Nah, oke, tinggal digas. Ini untuk maju mundur nanti. Depan maju, tengah netral, belakang mundur. Bahaya. Enggak usah dibuka, nanti biar ini kelihatan screen-nya enggak kelihatan. Oh iya. Enggak apa-apa. Nanti ya. Ya, oke, guys. Test drive unit. 8 seat, kapasitas 8 orang penumpang di Masjid Istiqlal. Istiqlal naik mobil Golf, guys. Mobil ramah lingkungan. Bebas polusi suara, bebas polusi udara. Mohon izin bisa dibawain di sana. Biar nanti bisa ini kan. Kawan-kawan, mohon maaf dan jangan juga. Mohon maaf, siap. Ke bapak ya, Ujit? Ya? Ke bapak? Iya, boleh. Mundur gimana mundur? Kalau mundur gimana mundur? Ya? Kalau mundur ini dia, pencet ini. Oh! Tengah netral, depan maju. Oh! Tinggal rem sama gas aja. Yeah. Ini butuh pin musuh. AC DC. Guys, nih pencerahan dari PT Politama Propindo untuk Masjid Istiqlal di Jakarta. Hei, gimana itu? Ayo. Ini mau coba, Bu. Guys, ini prosesi foto untuk serah terima mobil Golf dari PT Politama Propindo kepada Masjid Istiqlal, guys. Prosesi foto acara serah terima mobil Golf baru kondisi 8 orang penumpang, guys. Oke, okay, guys, ini salah satu dari ini tukang rusuh. PT Politama Propindo dengan Bapak Redi. Ya, nanti kita parkirkan, Pak. Boleh minta testimoninya, Pak? Ya, setelah diterima untuk mobil kapasitas 8 orang penumpangnya, Pak Redi. Terima kasih Pak Adi dari PT Cahaya Karya Dewanto dan Pak Ade. Pak Ade atas bantuannya, memang pokoknya servisnya mantap. Meskipun waktunya mepet, waktunya sempit, ternyata kita bisa deliver mobilnya dengan kondisi oke. Dan Imam Masjid, Imam Besar Masjid Istiqlal juga puas
dengan apa yang sudah kita terima kasih. Thank you Pak Reddy. Oke, Pak Reddy, thank you. Terima kasih testimoni Pak Reddy. Oke, guys, sekian dulu review dari kami untuk hari ini. Proses pengiriman mobil golf itu di mundur, Masjid Istiqlal, guys. Apabila Anda berminat untuk pemesanan mobil golf 8 seater kondisi baru ini, guys, bisa hubungi website kami di Garasi Golfku, guys. Dan Anda bisa juga subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi seputar mobil golf selanjutnya, guys. See you.